Okay guys, hari ini kita akan unboxing satu barang yang baru beli dekat Shopee. Dia tulis kat situ, dia pesan suruh record semua video untuk nak bagi jaminan beli. Hari ini Cik Hafiz akan buka unboxing. Teka warna apa? Kuning. Hello. Kamping tu. Tengoklah. Tengok dulu gambar. Gambar dia multifunction steaming pot. Pot. Pakai elektrik ni sebenarnya. Ya. Yeah. Hmm. Pink. Haruslah pink. Lawa tak? Tutup dia. Kecil je kan, comel. Kepala tutup. Tu kepala tutup dia kan. Bukan bulat je biasa. Satu bulat kan. Dia macam dalam gambar ni kan. Bagi ekor. Kalau tengok dekat kotak ni, dia kata boleh masak ayam. Eh, ayam tak ada. Boleh masak ikan. Itu ada sekarang. Lepas tu sayur, bawang, nampak macam bawang. Macam-macam lah boleh buat. Sebab dia kata multifunction kan. Sebab dia macam-macam lah. Ada pemasangan di bawah sini. Di bawah sini. Di atas. Berapa? Lain kegunaan, lain gunanya. Ketat tak? Ke dia macam longgar? Memang kena longgar-longgar sikit. Dia tu masih ke apa? Batin ni macam mana? Tengok ya lah. Kalau satu line tu, dia on kot? Entah. Tengok menu. Sebab ini akan ada tulisan Jepun ni tau. Mana? Macam ni. Macam ni. Tak beritahu pun. Tak beritahu simbol-simbol pun. Sini kot. Tim tablet. Okey, perempuan. Ada button kat situ. Yang satu tu kalau katakan nak api slow. Line dua tu api kuat. Lepas tu ni periuk dia. Kalau nak steam, bubur air kat sini. Letak benda ni. Lepas tu letaklah barang-barang yang kita nak steam tu. Tutup macam biasa. Comel je. Yang penting warna pink. Kita beli satu wayar. Pakai elektrik semua sekarang ni. Harga dia besar ni. Harga RM32. Balui. Pasang wayar. Button satu. Nyala. Button dua. Oh. Dia kalau nak cepat dua kot. Kalau kita tengah makan ke nak ni ke. Kita pergi satu lah. Kalau nak masak kena panas. Pakai kalau nak masak kena pakai yang dua line tu. Kalau katakan nak suhu panas pakai yang satu line tu. Oh. Okay. Barang memuaskan, boleh berfungsi dengan baik. Dia cantik dan comel. Ringan dan ringan.